Selamat pagi semua. Kita bikin oseng jengkol pakai kecap. Sebenarnya biasa, ntar ada di deskripsi. Nah, ini lagi udah kering. Jengkol. Ada nih goreng. Makanan rumahan, oseng jengkol. Kalau kata orang Sunda mah ati maung. Sampai jengkolnya agak lunak, dingin. Nah, cabai merah, pakai tomat, bumbunya biasa. Ntar dikecapin kalau udah agak kering. Jengkolnya ini buat satu keluarga 4 orang biar penambah nafsu makan. Belas ini makan buat apa, ayam goreng kuning, di kuning. Bahan-bahannya cabai merah, bawang merah, bawang putih, simpel saja. Kemiri. Nah, ini ayam goreng yang sudah di apa, dikuningin, direbus. Airnya udah agak kering, pakai kecap, pakai apa, bawang daun. Masakan rumahan, rasa restoran berbintang. Bintang kedera. Nah, ini lagi masak daging. Goreng daging, ayam yang dikuningin, sama tempenya ntar. Jengkolnya sampai lunak, sampai hipuk.
direbus atau kuning atau digoreng, goreng alam. Bikin lapar. Pakai gula dikit. Kelihatan kuning-kuningnya, ada merah-merahan, biar agak kering. Mantap. Bikin makan ketagihan. Dikecapin, udah agak ini airnya. Tuh. Oseng jengkol manis pedas. Itu nikmat. Itu di masuk. Nah, hasilnya begini, guys. Tinggal dinikmati. Kalau mau pesan boleh. Makanan simpel saja, tapi rasanya aduhai. Nah, ini oseng jengkol manis pedas. Masakan rumahan. Senikmat kita ke restoran. Selamat menikmati. Tunggu resep-resep selanjutnya. Salam.